Pada hari pertama setelah hari raya untuk wisatawan, kayaknya alhamdulillah banyak ya, walaupun memang tidak terlalu padat gitu kan, tetapi kita dijaga dengan prokes protokol kesehatan dan kita melakukan sampel random rapid. Sudah ada 5-6 orang yang di rapid memang itu hasil negatif ya. Tapi nggak itu pak ya, nggak diharuskan gitu. Ya tidak, kita random aja dan kita persiapan karena kita koordinasi dengan Pak Dandim, Pak Bupati dan Pak Polres juga, di mana mudik dilarang tetapi wisata memang kita dibuka tetapi dengan tetap prokes kesehatan dan diantaranya kita melakukan random rapid antigen. Ya. Barangkali nanti wisatawan ada yang positif atau ada yang negatif kita akan minta tangan. Untuk pemberlakuan ini sampai kapan rapid ini? Ya kita lakukan insya Allah sampai tanggal 24 ya. Kan tanggal 6 sampai tanggal 17 itu tidak boleh mudik. Tapi wisata memang kita buka dengan prokes. Kemudian 18 sampai 24, nah itu pasca pengendalian tidak boleh mudik. Tetapi itu tapinya wisatawan membludak. Dan persiapan untuk rapid antigen menjelang hari raya ini insya Allah tidak cukup. Tidak ada persiapan 30.000 antigen. Oke, untuk pelaksanaan tes rapid antigen di pos mana aja Pak, pintu mana? Sementara kita dilakukan hanya di pos utama saja di sini untuk pelaksanaan rapid antigen. Tapi kalau pos kesehatan di tempat-tempat wisata di Kalapia, di Batu Hiu, kemudian di Batu Kaya, di Pangandaran kita ada pos wisata. Oke, siap. Makasih Pak Kades. Terima kasih. Dari mana? Dari Ciamis. Barusan di itu di rapid gimana teh? Sakit atau gimana? Geli ya. Enggak itu hidungnya enggak apa-apa. Terus dukungannya seperti mana diadakan rapid gimana? Seperti ini? Dukungannya diadakan rapid seperti ini gimana? Ya bagus gitu. Ini kan rapidnya katanya gratis ya, Pak ya. Iya. Jadi kan kalau misalkan kakak saya kalau rapid kan di rumah sakit bayar. Ini gratis bagus. Oke, siap. Dengan tetes siapa namanya? Pira. Tepira, ya. Makasih ya.